Kami hadir di tengah Anda. TV channel rakyatmerdekanews.com. Sajikan berita bukan hoax. Diberlakukan masa PSBB transisi oleh Pak Gubernur. Jadi kita masih sampai dengan tanggal 14 September ya, kita masih aktif melakukan diet masker sampai benar-benar bisa efektif. Jadi ya, ini minta dukungan juga dengan warga agar lebih disiplin dalam penggunaan masker. Dan ini tujuannya untuk menekan atau memutus rantai penyebaran COVID-19 terutama di kawasan Kecamatan Kebun Jeruk. Lihat di 3 titik lokasi, yaitu di Kelurahan Kebun Jeruk, kemudian di Kelurahan Kelapa 2, sama di Kelurahan Sukabumi Utara. Untuk di Kelurahan Kebun Jeruk tadi ada sekitar 28 orang yang melakukan pelanggaran, tidak memakai masker dengan benar, sama yang tidak membawa masker. Untuk sanksinya, ada yang melakukan atau memilih kerja sosial, ada yang memilih untuk membayar denda administratif. Untuk Kelurahan Kebun Jeruk, kita menurunkan ada sekitar 15 personil. Untuk di Kelurahan Kelapa 2, ada sekitar 20 personil. Sisanya yang di Sukabumi Utara ada 10 personil. Kami mengharapkan agar masyarakat bisa lebih mentaati protokol kesehatan ya, terutama penggunaan masker yang baik dan benar, kemudian menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Kami hadir di tengah Anda. TV channel rakyatmerdekanews.com. Sajikan berita bukan hoax.